Baik, terima kasih rakan setugas kita, Wali dan Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, Auda. Alhamdulillah, terima kasih bagi menyaksikan ya, rampai pagi dari daerah Blight. Seperti biasa, kami akan mengongsikan beberapa info semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blight. Antaranya ialah Jabatan Belia dan Sukan Daerah Blight dengan kerjasama Persatuan Bulan Sabit Merah Cawangan Daerah Blight menganjurkan Kem Belia Remaja bagi tahun 2022 di mana majlis penutup dan penyampaian sijil akan diadakan pada hari ini bermula pada jam 1.30 petang nanti di perkarangan Pejabat Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Blight. Itu dia ada satu info semasa. Seterusnya apa kata kita beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Amalan membaca Al-Quran merupakan suatu keperluan dan juga tanggungjawab secara fardu ain kepada umat Islam untuk mahir membaca Al-Quran, apatah lagi memahami dan mengamalkannya. Justru itu bukan sahaja isi Al-Quran yang menjadi panduan hidup manusia, malah membaca juga dapat menenangkan jiwa dan merupakan satu ibadat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nah, jadi disebutkan di sana sebaik-baik. Siapa yang membaca Al-Quran dan juga mengajarkannya, ia adalah sebaik-baik manusia. Dan perlu kita ni ketahui juga bahawa selepas kita ni hidup ini, kita ni akan dimatikan dan kita ni akan berpindah ke alam barzakh di sana. Dan kemudian kita ni akan berpindah lagi ke alam-alam yang seterusnya seperti alam akhirat. Dan kita ni pergi ataupun berseorangan. Sebab itu kita ni perlukan penolong di sana. Sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Bacalah kamu Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong ataupun pemberi syafaat untuk yang membacanya. Alif lam mim. Dzalika al-kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil rumah-rumah hendaknya jangan sunyi dari bacaan-bacaan Al-Quran, serta sekolah-sekolah dan pusat-pusat pengajian pula dikehendaki untuk lebih menyemarakkan pendidikan Al-Quran itu. Kita tidak mahu ada generasi yang tercicir Al-Quran, yang tidak pandai membaca Al-Quran. Pada hemat beta, apa-apa yang mewarnai Brunei selama ini adalah turut ditentukan oleh keberkatan Al-Quran, kerana kita tidak pernah berenggang darinya, malah terus memelihara dan membacanya. Di dalam memertabatkan pembacaan Al-Quran sebagai amalan, Peri Mustahak difikirkan mengenai bagaimana cara untuk meningkatkan keberkesanan mata pelajaran Al-Quran masih di tahap yang memerlukan pembaikan dan peningkatan. Walaupun mereka sudah belajar membaca Al-Quran melalui persekolahan agama sehingga darjah 6, tetapi terdapat tanda-tanda mutu bacaan Al-Quran mereka itu belum sebaik yang diharapkan. Sebagai penyuntik semangat para pelajar agar bacaan Al-Quran tetap diterapkan, walaupun sudah menamatkan 30 juzuk, majlis-majlis khatam Al-Quran yang diungkayahkan pihak sekolah bukan sahaja sebagai satu titik penamat buat pelajar dalam membaca Al-Quran,
Malah ianya sebagai satu landasan kepada mereka untuk meningkatkan pembacaan serta mendekatkan lagi Al-Quran di dalam kehidupan mereka seharian. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran itu, ia akan mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan itu digandakan menjadi 10. Jadi kalau sekiranya dorang mengadakan khatam Al-Quran itu, bermakna pelajar-pelajar itu akan mendapat banyak pahala di sana. Dan di samping itu juga, kalau kita ni mengadakan khatam Al-Quran ini di sana itu untuk meraihkan kita ni sesuatu yang baik itu, kita ni jemput contohnya para penjaga dan ibu bapa, dijemput dalam satu majlis satu. Kerana apa dijemput? Kerana ia adalah satu majlis yang baik. Sebab tu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qauman fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum." Dan tidaklah berkumpul satu kaum atau satu kumpulan itu di sebuah rumah daripada rumah-rumah Allah. Dimaksudkan di sini adalah masjid, tetapi ulama memberitahu indah masjid saja, tapi boleh juga di tempat-tempat yang lain, contohnya di rumah ataupun termasuklah juga di sekolah itu. Yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling belajar di antara mereka itu dengan membuat ani. Apa kata Rasulullah? Illa nazalat alaihim sakinah, kecuali mereka itu akan diturunkan ataupun dibagikan dalam hati-hati mereka itu ketenangan. Wa ghashiyatuhum rahmah, dan mereka akan dinaungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, dan ketika majlis itu dijalankan, para malaikat akan mengelilingi mereka. Dan yang terakhir sekali, yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut, memuji-muji orang yang berkumpul ini di sisi makhluk yang berada di sisinya ketika itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Amalan membaca Al-Quran merupakan suatu keperluan dan tanggungjawab secara fardu ain. Oleh yang demikian, pengajaran dan pembelajaran Al-Quran hendaklah dititik beratkan kerana isi dan kandungan di dalamnya menjadi sumber asas dalam pembinaan manusia. Membaca Al-Quran merupakan ibadah yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, setiap orang Islam perlu menyelami Al-Quran melalui belajar membaca, menghafaz dan memahami serta mengamalkannya. Itu dia tadi audio penonton bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita Rubia Haji Sulaiman mengenai memertabatkan ilmu Al-Quran. Di mana dengan membaca Al-Quran serta mengamalkannya mempunyai beberapa kelebihan dan manfaatnya tersendiri, dan sudah pasti ia akan melahirkan masyarakat yang memiliki akidah yang kukuh, akhlak yang mulia dan bertakwa. Jadi semoga ianya bermanfaat ya buat kita semua. Alhamdulillah Audi, dengan bahan tersebut sekian saja dari The Arab Light. Kembali bersama rakan kita Wali dan Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita jumpa lagi.